konon sih ceritanya dari apa yang saya dapatkan itu perpaduan antara Rapa'i Daboh dengan Dalail Khairat. Jadi ada unsur-unsur dalamnya, ada unsur dakwah dan segala macam lah, ada beberapa unsur yang dibangun. Dan Rapa'i Gelang ini berasal dari Aceh Barat Daya, itu sudah sejak tahun, kalau saya tidak salah, 52 kalau nggak salah. Dan ini sudah sangat-sangat, apa ya, sudah sangat populer ya. Rapa'i Gelang hari ini sudah sangat populer dan mungkin sebagian besar orang tidak tahu bahwa ini berasal dari Aceh Barat Daya. Nah, dengan adanya agenda hari ini dengan melibatkan 2019 penari, kemudian dengan berbagai koreografernya dan segala macam, itu kita harapkan orang di luar tahu bahwa kesenian ini, Rapa'i ini berasal dari Aceh Barat Daya. Di sinilah akarnya. Nah, apakah kemudian kita tidak berterima kasih kepada orang yang telah melestarikannya? Tentu saja kita berterima kasih. Kita sangat berterima kasih kepada semua yang telah memainkan Rapa'i Geleng, tapi kita mau mengatakan bahwa akarnya di sini loh. Jadi tidak semata-mata karena kita mengatakan ini akarnya, kita nggak boleh kasih orang lain, bukan seperti itu. Jadi ya ejawanta lah, sebagai pengukuhan atau klaim budaya bahwa ini milik kita.